Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bang Cot. Oke, hari ini kita libur dulu bikin filmnya karena saya mau menanggapi sebuah berita yang saya dapatkan di sosial media yang sedang viral, yang sedang panas-panasnya itu soal Eric Colim dan Jessica yang putus. Katanya sih Eric Colim selingkuh. Dan menurut saya bukti-bukti yang saya dapat di sosial media itu sangat mendukung juga sih. Sepertinya Eric Colim memang benar-benar selingkuh. Buktinya ini seperti ini. Kurang apa coba Mbak Jessica itu? Sewaktu Eric Colim di penjara dulu gara-gara kasus narkoba, banyak orang yang menjauhi, dibully, yang mencaci Eric Colim itu. Tetapi sosok perempuan ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Mbak Jessica Jane, sangat betul-betul tabah dan sabar menunggu Eric Colim sampai keluar dari sel jeruji itu. Harapan saya sih, semoga Mbak Jessica Jane itu dapat menggantinya Eric Colim yang jauh lebih baik dari Eric Colim. Lebih setia mungkin ada, masih banyak. Jadi Mbak Jessica aja sabar saja menghadapi semuanya itu. Terus berdoa, Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu adil. Semoga aja Mbak Jessica Jane itu bisa tabah. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Dan satu pesan dari saya, jatuh cinta itu sangat mudah, tapi membangun cinta itulah yang sulit. Sekian, saya Bang Cot, pamit undur diri. Ikan juga film-film yang sedang saya garap. Semoga bisa menghibur. Terima kasih.